Bathara Temburu atau Sang Hyang Temburu adalah nama anak dari pasangan Bathara Ismaya atau Semar dengan Dewi Senggani. Selain Bathara Temburu, pasangan tersebut mempunyai 10 anak dengan urutan sebagai berikut. Sang Hyang Bongkoan atau Sang Hyang Wungkuan, Sang Hyang Patuk, Bathara Kuwera, Bathara Candra, Bathara Mahyati, Bathara Yomadipati, Bathara Surya, Bathara Kamajaya, Bathara Temburu, Dewi Dharmastuti atau Dewi Sarmanasiti, satu-satunya anak yang lahir perempuan. Di antara 10 saudara seayah ibu tersebut, yaitu Sang Hyang Patuk, Bathara Yomadipati, dan Bathara Temburu yang memiliki raut wajah yang mirip. Bahkan antara Bathara Temburu dan Sang Hyang Patuk, bentuk mukanya sulit dibedakan, seperti saudara kembar. Oleh karenanya, Bathara Guru memilih keduanya sebagai gandek sakembaran, dua pembantu kembar yang bertugas menyampaikan titah raja baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, abdi dalam gandek juga mendapat tugas-tugas lain yang intinya membantu untuk mengatasi kerepotan-kerepotan raja. Pasangan Bathara Temburu dan Sang Hyang Patuk adalah tipe orang setia. Mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang diembannya dengan baik. Di sela-sela tugasnya, mereka berdua juga menjadi penghibur dengan kelucuannya, kelucuan dalam bicara, dan yang lainnya.